KAD Channel Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh qala allah rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan berupa waktu yang luang sehingga kita bisa menyempatkan untuk duduk di majelis ilmu, menjalankan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu agama, belajar ilmu syar'i, yang mana di setiap individu itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah yang akan kita bahas adalah bagaimana kita bisa menjadi kunci-kunci kebaikan, orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang membuka ya, kebaikan-kebaikan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi manusia itu menjadi dua kelompok. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi nasan." Sesungguhnya ada di antara manusia itu mafatihalil khair maghaliqalish syarri, ya, di antara manusia bagian yang pertama adalah mereka pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Kemudian wa inna minan nasi nasan, bagian yang kedua mafatihalish syarri wa maghaliqalil khairi, penutup pintu-pintu kebaikan dan pembuka pintu-pintu keburukan. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadaihi, maka bergembiralah, kabar gembira bagi orang-orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Wa wailun liman ja'alallahu mafatiha asyarri ala yadaihi, dan celakalah bagi orang yang membuka pintu-pintu keburukan. Dan di kehidupan nyata ini sangat nyata sekali, ada orang-orang yang memang membuka pintu-pintu kebaikan, ya, menyebarkan pintu-pintu kebaikan. Ada di antara manusia itu yang membuka pintu-pintu kebaikan, ya, dan penutup pintu-pintu keburukan. Ini berbahagialah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara bagian yang kedua malah pembuka pintu-pintu keburukan. Pintu-pintu kebaikan ditutup. Ya.
Enggak, Pak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi manusia menjadi dua kelompok. Ya. Sebagaimana sudah kita bacakan hadisnya, yaitu pembuka-pembuka pintu-pintu kebaikan. Dan itu menjadikan kita harus introspeksi diri, apakah kita bagian dari mereka ataukah kita malah menjadi bagian yang kedua, membuka pintu-pintu keburukan. Ya. Ada di antara saudara-saudara kita, pintu-pintu kebaikan itu ditutup. Orang mau ngaji enggak boleh. Ya. Hanya urusan kepentingan. Bahkan pernah enggak melihat pengajian diusir? Pernah? Hah? Sering ya? Pengalaman. Subhanallah. Ya. Bayangkan orang mau ngaji diusir. Ya, subhanallah. Ini kan menjadi benar apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa sih? Kalau pengajian itu memang jelas menyimpang, sesat, itu pun ada orang-orang yang berhak untuk memberhentikan. Siapa yang berhak? Pemerintah. Ya. Misalnya jelas itu aliran sesat begitu ya. Itu ada yang memiliki otoritas untuk memberhentikan itu, bukan individu, bukan person per person. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini harus menjadi introspeksi diri. Jangan sampai kita menghalangi orang-orang untuk meraih kebaikan, untuk apalagi untuk ngaji. Ya, hanya sekedar kemudian permasalahannya sebenarnya sepele. Ya, dimulai dari masalah hati. Hatinya sudah kotor. Hasad, iri, dengki. Ya. Mungkin ada di sebagian saudara kita yang ngajinya lumayan lah, alhamdulillah ramai. Ya. Melihat itu enggak suka. Masa melihat pengajian orang-orang berbondong-bondong ngaji itu enggak suka? Kira-kira hatinya sakit atau sehat seperti ini? Sakit, Pak. Iya, justru orang banyak ke masjid, banyak ngaji itu senang. Iya, orang-orang kalau hatinya bersih, fitrahnya bersih, melihat orang-orang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, itu senang. Bukan malah apa? Hatinya itu dongkol gitu ya. Hatinya itu apa? Penuh dengan ya kemurkaan, wah. Ini kalau dibiarkan ini bahaya. Subhanallah, apanya yang bahaya? Apakah pernah kita membahayakan? Tidak ada ajaran ahlu sunnati wal jamaah itu yang membahayakan. Bahkan sangat-sangat menguntungkan negara ini. Menguntungkan masyarakat. Masyarakat jadi sadar, melek. Ini loh yang sunnah, ini loh yang hak. Negara juga terbantu, kita tidak pernah ngajari untuk apa? Merongrong. Pernah enggak kita ngajari merongrong negara? Ayo, ayo sama-sama kita bikin koalisi. Bikin koalisi. Kudeta, pernah enggak? Enggak pernah, paling jauh. Ahlus sunnah itu paling jauh dari seperti itu. Maka, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu membuat kita harus introspeksi diri. Ya. Ngaca. Apakah kita bagian dari yang kedua? Naudzubillah min dzalik. Bahaya, Pak. Ya, ini akan menjadi dosa jariah. Ya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang memulai sunnah sayyi'ah, perbuatan yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa dan akan memikul dosa orang-orang yang mengikutinya. Begitu sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mencontohkan sunnah yang baik,
Ya, yang dimaksud di sini sunnah yang sudah ada. Jadi bukan mengada-ngadakan ajaran baru, bukan. Ya, ini sering dipahami. Hadis ini sering disalahpahami oleh saudara-saudara kita. Ya, untuk melegalkan apa? Perkara bid'ah. Ya. Ini saja, ini buktinya memulai. Sedangkan asbabu wurudil hadis, nah ini penting. Mengetahui apa namanya sebab hadis ini ada itu apa? Waktu itu Rasulullah SAW melihat ada orang yang compang-camping, apa bajunya jelek, apa segala macam, kasihan. Kemudian Rasulullah SAW memotivasi agar para sahabatnya bersedekah. Kira-kira sedekah itu perkara bid'ah atau enggak? Enggak. Sedekah sudah jelas dalilnya. Ya. Sudah jelas. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lam. Ya, apa yang kamu infakkan itu kan jelas sudah. Ya. Apa yang kamu infakkan, apa yang kamu nadarkan, Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu. Ya. Bahkan kita dimotivasi untuk senantiasa memperbanyak amalan soleh, diantaranya bersedekah. Ya, sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah yang wajib adalah mengeluarkan zakat. Ya, zakatul mal. Setiap kita harus mengeluarkan zakatnya ketika mencapai nisab dan ketika sudah haul 1 tahun. Ada yang sunnah. Ya. Sedekah-sedekah dengan bentuk apapun. Ya, bukan harus dengan uang dan yang lainnya. Sedekah bisa dengan senyuman. Ya. Makanya sedekah itu kan maknanya luas. Bukan semata-mata dengan uang. Itu bagian dari sedekah. Ya, tapi ada orang yang enggak punya uang, ya sudah senyum saja lah kepada saudara apa? Muslim yang lain. Tabassumuka liwaji akhika shadaqah. Senyum kita kepada saudara kita yang lain adalah sedekah. Ya. Berarti mafhum mukhalafah, kebalikan dari itu, merengut itu apa? Bagian dari apa? Bukan sedekah. Ya. Makanya kalau ketemu saudara kita, udahlah senyum gratis loh. Sedekah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang kemudian menjadikan kita harus bagaimana sih bisa menjadi pintu-pintu kebaikan. Kriterianya harus bagaimana begitu ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama di antara nama-nama yang husna yaitu Al-Fattah, yang Maha membuka. Ya. Oleh karenanya kita senantiasa minta kepada Allah Al-Fattah ya bertawassul. Karena tawassul itu disyariatkan di dalam agama kita. Boleh enggak tawassul? Tawassulan, boleh enggak? Hah? Boleh. Ya, dibagi oleh para ulama. Jadi ketika Ahlus Sunnah itu menjelaskan masalah tawassul, ya, itu diperinci, Pak. Sama juga menjelaskan tentang masalah-masalah yang lain. Bukan Ahlus Sunnah itu melarang orang bertawassul, tidak sama sekali. Ahlus Sunnah justru menjelaskan secara detail, ini loh tawassul yang syar'i. Dikasih, ini yang boleh diamalkan, ini yang harus diamalkan. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama yang indah tersebut. Ya. Itu di antara tawassul yang syar'i. Kemudian di antara tawassul yang lain adalah tawassul dengan amalan saleh. Pernah dengar kisahnya Ashabul Kahfi? Ya. Itu mereka bisa dibukakan goa setelah 309 tahun ya terkurung di goa tersebut. Kemudian Allah buka. Itu dengan tawassul bil a'malis saleh. Yaitu dengan amalan-amalan saleh. Ada di antara mereka yang bertawassul dengan berbakti kepada orang tua. Ya. Ada yang bertawassul
dengan apa? Takut kepada Allah. Saya bertawassul ya Allah, dengan rasa takut saya kepada Allah, saya punya sepupu ya yang cantik ya, kemudian saya menyukainya, dia pun menyukai saya, kemudian kita berdua-duaan padahal ketika itu belum halal, sudah hampir terjadi perbuatan zina, kemudian saya kabur melarikan diri karena takut kepada Allah. Itu kira-kira amalan soleh atau enggak? Amalan soleh, takut kepada Allah. Ya. Bahkan Al-Imam Ahmad mengatakan, pokok ilmu, ya, hakikat ilmu yang sebenarnya adalah khasyiatullah. Aslul ilmi khasyiatullah. Hakikat ilmu yang sebenarnya, ketika kita berilmu, orang yang berilmu itu semakin memiliki ilmu, semakin ngaji, semakin belajar agama, memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah ya azza wajalla. Bukan ketika beramai-ramai ya. Naam, ketika beramai-ramai kita takut kepada Allah. Begitu juga ketika bersepi-sepi, ketika bersendirian, kita harus lebih takut kepada Allah ya azza wajalla. Karena Allah melihat kita. Pasti. Dan itulah tingkatan agama yang tertinggi. Kan agama ada 3 tingkatan ya. Kalau kita belajar Al-Arba'in Nawawi ada hadis Jibril. Ya. Siapa yang hafal hadis Jibril? Dapat hadiah. Hah? Panjang ya, Masya Allah. Ya. Subhanallah. Tingkatan yang ketiga yaitu Al-Ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yara. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah ya Azza wa Jalla. Dan itu tidak mungkin kita melihat Allah di dunia. Kita akan melihat Allah di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah ketika itu berseri-seri. Kemudian kita diberikan kenikmatan yang paling nikmat ketika kita bisa melihat wajah Allah ya Azza wa Jalla. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kriteria-kriteria yang harus kita ketahui untuk bisa menjadikan kita sebagai pintu-pintu kebaikan disebutkan oleh para ulama dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, paling jauh dia dari hal-hal yang tidak disyariatkan dari agama Allah ya azza wajalla. Ya, dia paling semangat ketika beragama itu sesuai dengan pedoman. Hidup kita ini kan ada pedomannya. Ya, yaitu Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dipahami siapa? Ya, apakah kita pahami sendiri? Enggak. Dipahami oleh para sahabat dan para salafun salih, murid-muridnya sahabat, murid-muridnya tabi'in. Ya, yaitu tabi'ut tabi'in dan kemudian al-a'immah al-arba'ah dan para ulama setelahnya berurutan, turun temurun. Ya, makanya di dalam agama Islam itu ada istilahnya sanad. Ya. Apa sanad itu? Ya. Dikatakan para ulama al-isnadu minaddin. Sanad bagian dari agama. Laulal isnad laqala masya'a masya'a. Kalau seandainya tidak ada sanad, orang-orang akan berkata tentang agama itu seenaknya. Sanad itu adalah apa? Rangkaian periwayatan dari orang ke orang. Itu namanya sanad. Kalau kita pernah membuka kitab hadis, qala haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fulan meriwayatkan dari fulan, dari fulan, dari fulan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan itu terjaga. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun.
Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang akan menjaganya. Sebagaimana Allah menjaga Al-Quranul Karim, kemurnian Al-Quran, Allah pasti akan menjaga kemurnian agama Islam. Oleh karenanya agama Islam yang hak pasti ada sampai akhir zaman. Dan itu tidak perlu kita ragukan. Yang menjadi PR bagi kita, apakah kita termasuk orang-orang yang mengikuti agama yang hak hingga akhir zaman, ataukah kita malah melenceng dari agama Islam, dari ajaran yang hak. Ya. Akan senantiasa ada. Tidak akan pernah kemudian tergoyahkan. Akan ada kemudian ketika kita tidak istiqomah, Allah akan datangkan. Fa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau seandainya antum ini sudah enggak bosan ngaji, Ustaz saya sudah bosan ngaji. Ngosok ngaji terus halal haram, saya itu pengennya bebas loh. Ya. Saya itu pengennya hidup bebas aja lah. Enggak usah terlalu banyak aturan. Oh, kok Ustaz jelaskan kok koyok-koyok banyak aturan gitu loh. Pusing saya Ustaz. Enggak apa-apa, antum silakan, mau bebas silakan. Tapi semuanya ingat, ada hisabnya. Iya. Ada hisabnya, Pak. Dan Allah enggak butuh antum semuanya, enggak butuh kita. Allah enggak butuh sama sekali, enggak butuh. Allah akan datangkan yastabdil qauman ghairakum, akan digantikan kita dengan kaum yang lain yang akan kemudian mereka juga belajar agama Allah ya azza wajalla. Ya. Maka ketika kita menjadi pintu-pintu kebaikan, ingatlah bahwasanya itu kebutuhan kita. Bukan Allah butuh kepada kita. Tidak, sama sekali tidak, Pak. Allahul ghani, Allah Maha Kaya. Apakah kalau kita sedekah, Allah butuh sedekah kita? Enggak, Pak. Enggak butuh, sama sekali enggak butuh. Justru sedekah kita, amalan soleh kita, itu yang kembali kepada diri kita masing-masing. Itulah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kembali lagi ke cerita Ashabul Kahfi tadi, bahwasanya gua itu membuka ya karena amalan-amalan soleh ya, ketika itu takut kepada Allah ya, lari dari zina. Ada kemudian yang ketiga bertawasul dengan amalan soleh yaitu amanah. Kira-kira amanah itu berat nggak ya? Berat banget, apalagi urusan apa piti, apa piti fulus ya, kalau kata orang Sumatera itu piti ya, urusan uang. Ini sudah enggak peduli lagi, Pak. Kalau urusan uang enggak peduli ustaz. Ya. Walaupun antum punya jenggot segini, kalau urusan duit ini bahaya, Pak. Rasul SAW pernah mengingatkan, innalikulli ummatin fitnah. Setiap umat pasti ada fitnahnya, pasti ada cobaannya, pasti ada ujiannya. Wa fitnatu ummati almal. Ujiannya umatku ya, termasuk yang paling berat itu masalah harta. Makanya banyak enggak antum pernah menyaksikan ada orang udah ngaji kemudian nipu gitu ya. Jadi ini menimpa semua orang. Ada enggak ustaz nipu gitu? Pernah dengar enggak? Oh, pernah dengar, nipu SPP-nya santri. Misalnya, ya. Ada. Bahkan ya banyak kasusnya begitu, sampai miliaran dan lain sebagainya. Oh iya tuh, ini adalah ujian, ya. Berarti amanah ini kan berat, Pak. Ya, oleh karenanya, ya kalau kita mungkin masih belum bisa amanah, udahlah jangan apa, coba-coba itulah, ya. Apalagi sudah mulai jadi bendahara masjid ini, apalagi masjidnya makmur, ya. Jalangan ibu, wah ini bahaya, Pak. Ya kalau kita tidak kuat imannya, apalagi corona kemarin, ya pekerjaan seret gitu ya, intinya rezekinya nggak selancar sebelumnya misalnya, wah bisa tergoda. Makanya selalu minta kepada Allah agar Allah jaga kita. Akhirnya gua itu terbuka,
Ya, itu di antara dalil bahwasanya boleh bertawassul dengan tawassul yang syar'i. Kemudian yang ketiga dikatakan para ulama boleh bertawassul dengan orang yang soleh yang masih hidup. Kita punya guru gitu ya, orang soleh ya, dia soleh baik kepada manusia, hubungannya dengan Allah baik, menjaga hak-hak Allah ya, bukan soleh mendadak gitu ya. Ada nggak soleh mendadak? Ada, apalagi ntar lagi pemilu, soleh mendadak banyak ya. Soleh mendadak tiba-tiba pakai peci ya toh, ke masjid nyumbang karpet gitu ya. Banyak seperti itu soleh mendadak. Tapi soleh beneran ini yang susah ya. Para ulama mereka takut kepada Allah. Oleh karenanya Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Menjaga hak-hak Allah ya, menjaga ad-din, menjaga agama ini agar terjaga, tidak terkontaminasi dengan apa masalah-masalah baru di dalam agama Islam ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, boleh kita minta doa kepada mereka sebagaimana dahulu para sahabat ketika Rasulullah SAW masih hidup, mereka berbondong-bondong minta doa kepada Rasulullah SAW. Salah satu di antara doa yang pernah diminta Abu Hurairah ya, untuk memintakan hidayah untuk uminya. Siapa yang tahu namanya uminya Abu Hurairah? Dapat hadiah. Uminya Abu Hurairah, siapa tahu? Gampang ya. Saya minum dulu. Kalau kita hafal hadisnya, kita tahu namanya. Siapa namanya kira-kira? Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, doakan ibunya Abu Hurairah, ibu saya, kata Abu Hurairah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan berdoa kepada Allah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Jadi siapa namanya? Hah? Ummu Abu Hurairah. Ya. Jadi oh ya. Jadi namanya Ummu Abu Hurairah. Ya. Kalau kita enggak tahu nama aslinya ya sudahlah. Ummu Abu Hurairah sudah selesai. Ya. Ya Allah, berilah hidayah kepada Ummu Abu Hurairah. Dan doa Rasulullah SAW mustajab atau tidak? Mustajab. Ya, itu di antara salah satu doa. Masih banyak orang sahabat-sahabat yang minta doa. Dan itu diijabah, kemudian ibunya Abu Hurairah masuk dalam agama Islam. Setelah sebelumnya apa? Mencela Rasulullah SAW, mencela agama Islam dan lain sebagainya. Lalu ketika Rasulullah SAW wafat, apakah para sahabat datang ke kuburan Rasulullah SAW? Tidak pernah diriwayatkan. Kalaupun ada riwayat, itu palsu, itu dusta atas Nabi Muhammad SAW. Dan ini hati-hati. Ya. Bahkan riwayat yang sahih yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangi pamannya Nabi Muhammad SAW, Al-Abbas. Al-Abbas ini siapa? Pamannya Nabi Muhammad SAW. Bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Ya Ibnu Abbas. Ya. Bapaknya apa? Ibnu Abbas. Ya. Subhanallah. Makanya Ibnu Abbas punya kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Apa? Misanan ya. Sepupu. Sepupu. Ya. Iya, misanan ya kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ya. Sepupu. Ya. Kemudian Umar mengatakan, wahai Abbas, dahulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, kami minta doanya ke Rasulullah SAW. Ketika sudah wafat, kami mendatangimu untuk minta doa. Waktu itu pacek klik, minta doa agar diberikan hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan, ya, agar segera diturunkan hujan. Ya. Ini salah satu contoh. Jadi boleh kepada orang-orang soleh atau kepada orang-orang orang tua kita, boleh. Pak, Bu, saya minta doa. Saya baru mulai merintis pekerjaan. Ya doakan supaya berkah.
supaya ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kemudian ini menjadi jalan rezeki saya. Begitu. Bu, doakan Bu agar rumah tangga saya ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam godaan-godaan, agar dijaga dari segala macam fitnah-fitnah. Doakan anak-anak saya menjadi anak-anak yang saleh. Begitu boleh. Kalau ada ketemu ustaz ya, ya kita tahu secara zahirnya, secara ya kita kenal ya orang-orang saleh ya. Maka minta doa, ustaz, anak-anak saya sekarang lagi proses menghafal Quran, ustaz. Doakan semoga dimudahkan. Insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun tawasul-tawasul yang tidak syar'i, ya berarti yang selain itu, tawasul dengan orang yang sudah wafat, ya walaupun itu dikatakan ya, wali Allah lah atau yang lain, ya itu termasuk tidak yang syar'i. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kriteria agar kita bisa menjadi pilar-pilar kebaikan, yang pertama adalah kita harus senantiasa menjadi hamba yang bertauhid. Ya, bertauhid dulu. Ya, karena ini adalah kunci kebahagiaan, kunci kebaikan. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, mafatihul jannati syahadatu an la ilaha illallah. Ya, pintunya surga adalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada ilah Tuhan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Percuma enggak kita membuka pintu-pintu kebaikan, proyek-proyek kebaikan, tapi kalau tauhid kita enggak beres. Masih tercampur aduk dengan kesyirikan. Ini percuma. Iya. Iya, masih tercampur aduk. Kesyirikan ini kan bahaya. Dosa yang tidak akan diampuni adalah kesyirikan. Jika orang mati dalam keadaan syirik, dan ketika kita sudah mati dalam keadaan syirik, walaupun kita kaya pak, tidak bisa ditebus. Ya, tidak bisa ditebus. Walaupun kata Allah kita punya emas sebesar bumi, tidak akan bisa menebus azab Allah Subhanahu wa taala. Sudah kadung kafir, sudah kadung musyrik. Ini pak. Allah mengatakan innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu wa hum kuffar, mati dalam keadaan kafir. Ya. Fala yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima dari mereka sedikit pun milul ardi dhahaban. Walaupun mereka punya apa? Satu bumi emas. Kira-kira ada enggak person punya satu bumi emas? Ini mustahil, Pak. Ya. Permisalahan ini mustahil, tidak akan mungkin. Sekaya apapun orang paling kaya di dunia tidak akan punya apa, emas satu bumi, tidak akan punya. Tapi kalaupun punya, kata Allah, kalaupun seandainya mereka punya, tetap tidak bisa menebus azab Allah azza wa jalla walawi tadabih. Tidak bisa. Ya. Makanya masalah tauhid ini penting, Pak. Ini yang harus kita dakwahkan sampai mati. Jangan bosan. Ustaz kok ngaji ini tauhid terus. Ya mulai zaman dah enak biar sampai sekarang ya tauhid aja. Lah kok ganti lho Ustaz, zaman itu milenial ini gitu. Misalnya gitu. Ini tauhid jalan keselamatan. Enggak bisa kita berhenti. Orang-orang yang meneladani dakwahnya Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain, dakwahnya ya ini, dakwah tauhid. Kalau ada orang yang tidak mementingkan, ada dai misalnya tidak mementingkan dakwah tauhid, kosong dakwahnya dari tauhid, ya cuma ngelawak, ngakak-ngakak. Ya, itu tanda-tanda dakwahnya tidak benar. Karena indikasi dakwah itu benar ketika mementingkan masalah tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Telah diutus setiap umat seorang rasul. Untuk apa tujuannya? Visi misi mereka itu untuk apa? Ani budullah, untuk agar kita menyembah Allah.
Wajtani butohut, agar kita menjauhi para tohut, yaitu sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Walaupun sekarang kita sudah dakwah tauhid, fenomena kesyirikan banyak enggak? Oh, sangat banyak, Pak. Sangat banyak sekali. Ya, maka kita telisik, kita cermati, masih adakah di keluarga kita masih ada kesyirikan-kesyirikan? Itu kita berantas, Pak. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Dan ini harus diprioritaskan. Diutamakan. Ya. Tidak boleh ditunda-tunda masalah ini. Ya, karena bahaya, Pak. Orang mati membawa kesyirikan itu bahaya. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Ya, yaitu dosa-dosa maksiat. Itu masih ada potensi diampuni. Oh, kalau begitu saja maksiat aja. Ya, enggak begitu juga. Ya, pemahamannya. Ya. Ya, kalau diampuni, kalau tidak, oh bahaya. Ya. Apakah kita punya jaminan kalau dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah? Tidak ada. Tapi kalau sudah dosa syirik, Pak, kita bawa mati, oh ini bermasalah. Diharamkan bagi kita surga Allah Azza wa Jalla. Menyedihkan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Harus bertauhid. Ya. Jangan sampai tauhid ini disepelekan gitu ya. Di setiap masjid kalau bisa itu harus khatam kitab tauhid. Ya. Di masjid-masjid itu harus khatam kitab tauhid minimal sudah. Ya, kitab tauhid banyak ya tentang masalah akidah, ya. Tauhid ini lebih spesifik. Ya, ada tauhid, ada akidah, ada manhaj, ya. Ya, ini saling berkaitan. Tauhid itu lebih spesifik mengenai hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Tauhid uluhiyah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai melainkan hanya Allah. Adapun akidah lebih umum. Ya, masuk di dalamnya tauhid, masuk di dalamnya akidah-akidah yang lain, ada al-wala wal bara, ada akidah Ahlussunnah dengan para pemimpin, ada akidah Ahlussunnah dengan para sahabat, begitu ya. Lebih luas daripada tauhid. Kalau manhaj keseluruhan mencakup tauhid, akidah, di dalam fikih, di dalam muamalah, semuanya. Tata cara hidup. Ya. Maka ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita menyepelekan itu. Kemudian di antara apa namanya? Kriteria agar kita bisa membuka pintu-pintu kebaikan setelah kita berusaha untuk mentauhidkan Allah, belajar tauhid. Mana yang syirik kita sudah tahu, mana yang tauhid kita sudah tahu, yaitu senantiasa semangat belajar ilmu syar'i. Ya, harus punya ilmunya. Masa iya kita ngajak orang tapi tidak ada ilmunya? Ya, ya ini kan bahaya. Ya, harus semangat belajar. Apa yang kita ajarkan harus kita sudah memiliki ilmunya. Oleh karena Imam Bukhari membuat bab di sahihnya, yaitu apa? Babun al ilmu qoblal qawli wal amal. Sebuah bab kita harus berilmu sebelum kita ngomong, sebelum kita apa? Beramal. Jadi enggak boleh kita Pak ngedobos gitu aja, enggak ada ilmunya. Ya. Boleh enggak orang dokter ya, dokter buka praktek kalau dia enggak pernah sekolah kedokteran? Boleh. Saya habis di PHK wis jadi dokter aja. Ya. Kemudian apa bikin no? Plat ya. Ditulis DR. Enggak tahu DR-nya itu dari mana itu. Ya. Itu urusan dunia, Pak. Itu antum akan bakal kemudian kena ditangkap polisi itu. Karena apa? Malpraktek. Ya. Orang kemudian apa sakit ini antum kasih obat ini mati. Ya, enggak ada ilmunya. Nah, ini urusan din, agama. Lebih layak untuk kita harus berhati-hati. Tapi kebanyakan kita sekarang kalau sudah urusan agama semuanya pengen ngomong. Ya. Orang-orang yang enggak biasa belajar agama di warung-warung kopi itu ngomong. Oh ya. Kalau menurut saya itu terlalu ekstrim. Keras, Masya Allah. Ya. Atos. Apanya yang atos gitu loh. Jadi subhanallah. Ini harus kemudian kita
perhatikan masalah ini. Ya, jangan sampai kita berkata, karena bahaya, Pak. Semuanya kan akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Kalau kita berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, ini diantara dosa besar. Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, ini saking kerasnya beliau, ya, membagi, ya, beberapa dosa, ya. Bahkan menjadikan dosa ngomong ilmu tanpa apa, dosa ngomong tentang Allah tanpa ilmu ini, ya, di atas kesyirikan, bayangkan. Ya, jadi dosa syirik itu kan dosa paling besar. Tapi ngomong agama tanpa ilmu ini lebih besar, karena berpotensi orang bisa syirik. Ya. Bisa syirik, Pak. Bisa melakukan bid'ah, bisa melakukan maksiat karena ngomongnya tanpa ilmu. Tidak disaring, tidak difilter, semuanya diomongkan. Ya. Oleh karenanya ilmu itu segala-galanya lah. Ya, oleh karena Syekhuna, guru kita Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala mengatakan di kitabnya Asbabu Ziyadatil Ilmi Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, yaitu sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Beliau mengatakan al-ilmu, ya, aslun likulli khair. Ilmu itu pokok dari segala macam kebaikan. Wal jahlu aslun likulli syarr. Kebodohan adalah pokok dari segala macam keburukan. Terjadinya keburukan yang kita saksikan itu karena kejahilan, karena kebodohan, ya, tersebarnya kebodohan. Orang-orang tidak mengetahui itu syirik, itu perkara baru di dalam agama, itu kemaksiatan, karena kejahilan. Di beberapa tahun, mungkin tahun 2000-an ya, atau mungkin tahun 90-an, mungkin bapak-bapak tahu gitu ya. Saudari-saudari muslimah kita bertanya kepada salah seorang, ya, yang sedang mengenakan hijab, jilbab. Bu, sudah haji ya? Ya, Bu, sudah haji ya? Kenapa kok mengenalkan menggunakan jilbab? Bayangkan. Dan itu sampai sekarang dipahami oleh muslimah-muslimah kita. Orang yang mengaku Islam tapi mengetahui bahwasanya jilbab itu hanya wajib oleh orang yang sudah haji. Pernah temu enggak kayak gitu? Sehingga orang-orang yang belum haji enggak pakai jilbab. Ini nyata, Pak. Ini karena kejahilan. Kejahilan. Bahkan mungkin tetangga samping kanan kiri kita tidak mengenakan jilbab. Padahal wajib hukumnya setiap muslimah menggunakan jilbab. Bukan hanya orang yang sudah haji, Pak. Ya. Ataukah kemudian jilbab digunakan ketika hanya kondangan? Ya. Enggak kondangan dibuka. Lepas sudah. Ya. Dan ini terjadi. Ini kenapa sebabnya, Pak? Al-jahlu, kebodohan. Harus belajar, harus kemudian dikasih tahu. Gitu loh. Mereka kalau tidak dikasih tahu, bahaya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum. Oleh karenanya syarat berdakwah, ya, kita menjadi pilar kebaikan kan otomatis itu juga bagian dari dakwah. Harus punya ilmu. Allah mengatakan qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah ini adalah jalanku yang amanah, aku menyerukan ke jalan Allah. Jadi dakwah itu menyerukannya hanya apa? Ke jalan Allah. Bukan apa? Komunitas, bukan ormas, bukan pribadi, bukan kemudian apa? Asobia-asobia yang lain, tidak. Tapi untuk Allah. Ini harus ikhlas, dakwahnya harus ikhlas kata para ulama. Bukan ada embel-embel yang lain. Ya. Jadi kalau kemudian kita menyampaikan yang al-haq sedangkan pemahaman di komunitasnya atau ormasnya atau yang lainnya itu berseberangan, wah, marahnya setengah mati. Ya, lebih bela ormas, lebih bela komunitas daripada bela Allah azza wa jalla. Ini kan bahaya. Ini yang dinamakan at-ta'assub, fanatik buta. Ya, ta'assub ini bahaya. Ya, fanatik buta.
ya, fanatik golongan, ini bahaya, Pak. Ya. Pernah enggak kita mendengar gitu ya, ketika kita memperingatkan, "Yai, ini kan kita kan sama-sama pernah belajar, Yai. Ini enggak ada loh. Bahkan di kitab yang kita bahas, Yai, ya, acara-acara kematian itu enggak ada, Yai." Ya. Bahkan dikatakan di kitab-kitab mazhab Syafi'i itu bid'ah mungkar, bid'ah yang mungkar, ketika kita mengingkari dapat pahala, ya. Iyo, itu kan ilmu kitab itu, ya. Ilmu apa? Ilmu di kitab itu, ya. Nah, terus gimana, Kiai? Masa iya kita enggak sampaikan ke umat? Ya, masalahnya kan umat sudah kadung senang. Lah kalau kita sampaikan kan, maka diundang mana? Subhanallah, lihat ini. Lihat. Ini kan berdakwah karena Allah atau karena jamaah? Karena jamaah, Pak. Piramid terus. Ya, sehingga kalau kita enggak diundang dapur ya enggak ngepul. Bayangkan, ini sudah karena apa ini? Fulus. Sehingga al-haq ditutup. Dan ini mereka mengakui, Pak. Mereka ngakui itu. Ya. Makanya kita masih belum berani katanya. Kita masih belum berani dakwah kayak ustaz-ustaz salafi itu yang memang betul-betul lantang dia. Halal-halal, haram-haram sudah jelas. Kalau kita ini kan masih ya baina-baina, ya wis dijelaskan. Ya takut jamaah hilang gitu ya. Dan lain sebagainya. Diakui, Pak. Itu kemudian bahaya, makanya orang kalau sudah terkenal, kalau sudah banyak pengikut, itu mau tobat susah. Loh iya, susah, Pak. Isin. Ya. Gengsinya masih gede. Makanya kalau orang-orang tobat kan, kalau dari kesesatan kan syarat tobatnya kan harus diumumkan. Sebagaimana dulu Abdul Hasan Al-As'ari. Ya, Abdul Hasan Al-As'ari ketika bertobat kan beliau kan mengalami berbagai macam fase ya. Sesat, alhamdulillah taubat. Ya, selama 40 tahun. Kemudian ketika beliau bertobat diumumkan beliau naik mimbar, saya melepaskan pemahaman sesat saya sebagaimana saya melepaskan ridak saya. Jadi kalau pakai ridak, tahu ridak ya? Kalau biasanya dipakai oleh imam-imam Masjidil Haram gitu ya. Ya kayak semacam saya pakai jaket gitulah kalau gampangannya sini, ya. Kalau di sini pakai kayak gitu enggak umum gitu ya. Dikira masyaih dari Arab gitu ya. Ya, pakaian biasa, kemudian dilepas gitu. Begitu diumumkan, ya, dijelaskan, saya pernah rujuk. Ahli ilmu itu sebenar-benarnya yang memang takut kepada Allah, itu enggak mungkin susah untuk rujuk, Pak. Kalau salah ya salah sudah, saya rujuk kepada Allah, saya mohon ampun. Itu kalau kita diskusi sama beberapa ustaz, ya, di grup itu kita ada grup Multaqo Dai se-Indonesia, Dai Sunnah. Itu kalau misalnya ada ini, Ustadz Fulan berpendapat seperti ini, ya, ada yang lain seperti ini. Kemudian setelah kemudian alot berdebat, ya, apa diskusi lah ya, panas ya, panas begini-begini dibawakan semua argumen dari para ulama sampai kemudian akhirnya temu, ya, kita menemukan titik temunya. Oh, ini yang rajih. Ya, kemudian orang-orang yang takut kepada Allah, ya, karena sudah dibahas, karena sudah kemudian dibahas ilmunya, mudah untuk rujuk. Ya, saya rujuk dari pendapat ini, nanti saya akan sampaikan ke jemaah saya. Itu orang-orang yang kemudian takut kepada Allah ya azza wajalla. Betul-betul dakwanya karena Allah. Ad'u ilallah, ala basiratin, harus di atas ilmu. Basirah ilmu, bukan ya di atas yang lain. Ana wa manittaba'ani. Jadi pilal-pilal kebaikan dakwah itu tugasnya Rasul dan pengikutnya Rasul. Nah, kalau kita membuka pintu-pintu kebaikan berarti kita mengikuti jalannya para rasul, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara kriteria agar kita bisa menjadi pilar-pilar kebaikan, pembuka-pembuka kebaikan adalah kita berusaha untuk mengamalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Ya, setelah kita punya ilmu,
ya kita yang paling bersemangat untuk ngamalin, gitu loh. Jangan kemudian kita punya ilmu, kita nyuruh orang beramal, kitanya sendiri santai. Biarin lah, yang penting saya dapat pahala dari bulan itu. Kalau saya mah ya belakangan saja. Ya, subhanallah. Harusnya orang yang paling semangat ketika kita punya ilmu mengamalkannya. Bagaimana kemudian kita mengetahui bahwasanya laki-laki harus sholatnya di masjid? Kita yang paling pertama sholat di masjid. Jangan kemudian kita sampaikan hadis-hadis tentang masalah sholat di masjid. Kemudian kita ketika apa? Azan berkumandang ngopi, ya di rumah santai, kayak orang tidak punya dosa gitu loh, ya santai saja. Orang-orang sudah komat, sih ya, santai saja sudah. Subhanallah. Ustaz, ente kenapa kok tidak ke masjid? Para ulama kan khilaf, masya Allah. Hukumnya khilaf, antum mau ana jelasin, masya Allah. Begitu. Padahal itu kebaikan gitu loh. Harusnya dia orang yang pertama kali. Kalaupun dia tidak mampu, iya saya tadi ini apa namanya, jelas ya, mules gitu, udur gitu, nggak masalah, ya karena memang ada udur-udur untuk kita meninggalkan salat berjamaah, safar, ya atau misalnya sakit, ya hujan, ya boleh kita tidak salat berjamaah, ya karena memang di situ ada khilaf di antara para ulama secara kalau kita mau membahas secara hukumnya, gitu ya, ada yang mengatakan wajib, ya. Berarti kalau tidak sholat jamaah apa namanya dosa gitu ya. Ada bahkan yang mengatakan lebih ekstrim lagi, dan ini diantaranya pendapatnya Syekhul Islam Taimiyah, ya sholat berjamaah di masjid syarat sahnya sholat. Nah, kalau sholatnya di rumah tidak sah sholatnya. Wah, itu tapi apa namanya pendapat ini dibantah oleh para ulama, ya tidak sampai demikian, ya. Itu menunjukkan apa kehati-hatiannya para ulama untuk menjaga salat berjamaah. Makanya ketika kita mengetahui sebuah ilmu, ya kita buka apa kita amalkan, kita yang paling pertama gitu loh. Jangan kemudian antakulu ma la taf'alun kabura maktan indallah, antakulu ma la taf'alun, Allah murka kepada orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak mengerjakan. Makanya kita harus takut kepada Allah tentang itu. Kita mengatakan bahwasanya riba haram. Tidak boleh kita bekerja di instansi-instansi ribawiyah, tidak boleh kita bermuamalah muamalah ribawiyah. Tapi kita apa namanya? Mengamalkan riba. Gitu ya, bertransaksi dengan riba. Loh, kenapa Ustaz antum kok melakukan riba? Ya, ini misalnya, darurat ya, darurat ya, subhanallah, padahal masih ada aset-aset yang bisa dijual dan yang lain sebagainya, masih ada jalan-jalan yang lain gitu ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin, ini harus kita perhatikan, ya, bukan berarti kita harus sempurna dulu, kemudian baru menyeru kebaikan, tidak, ya, kenapa kok antum enggak, apa namanya, menyerukan kepada kebaikan, ya saya sendiri aja belum sempurna. Tidak harus, ya. Tapi kita berusaha gitu loh. Berusaha terkadang tertatih, terkadang jatuh lagi, tertatih lagi. Tidak masalah, yang penting kita sudah berusaha untuk melakukan. Orang yang paling pertama melakukan kebaikan, kita ajak manusia, ya. Itu tadi dalilnya, kita sudah katakan kan, ya, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, ya, barang siapa yang memulai sunnah yang sudah dilupakan manusia, dia akan mendapatkan pahalanya. Ya, banyak di kampung-kampung kita ya, kalau kita pulang kampung, kalau kita lagi merantau, kita pulang kampung tuh di masjid-masjid itu sholat cuma apa? Maghrib sama isya, subuh. Zuhur enggak ada sholat. Ya. Kenapa kok zuhur enggak ada sholat? Ya wong matun. Orang-orangnya matun pada kerja pabrik, ya ke sawah. Sehingga enggak ada sholat. Ya, kemudian kita karena kita sudah pengen tetap situ, kita buka itu. Ya. Zuhur kita azan, ya. Meskipun kadang orang aneh, lu kok zuhur adzan, ya. Bayangkan, zuhur kok azan gitu lah. Karena selama bertahun-tahun enggak pernah azan zuhur di musala itu atau di masjid itu. Lah ini kok zuhur azan? Enggak masalah. Awalnya dianggap aneh, tapi itu syariat. Ya. Mungkin hanya kita saja. Ya, ketika itu kita yang azan, kita yang qomat, kita yang imam sekalian makmum, ya. Jadi diborong semuanya, ya
kalau pekerja proyek itu borongan lah, pemborong. Dia tok gitu loh. Subhanallah. Mungkin seminggu, sebulan, dia tok masih istiqomah satu orang. Ya, mungkin ada yang tergerak hatinya satu orang, dua orang. Nah, kemudian rame. 10 tahun berikutnya masjidnya sudah rame. 5 waktu. Siapa yang dapat pahala? Mati tuh orang yang pertama pemborong tadi itu. Ya. Subhanallah. Ini kan luar biasa. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus kemudian bersemangat, ya. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan man dalla ala khairin ya kafa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukannya. Contoh, ini paling singkat, paling ringan lah. Sekarang kita punya media sosial ya. Punya ya? Semua punya HP lah, ya. Dan HP-nya wis insyaallah sudah agak canggih sedikit, ya. Share jadwal kajian. Itu kira-kira perlu bayar ya, atau kita perlu tenaga yang ekstrim, tenaga yang ekstra atau ringan itu? Ringan, Pak. Di grup atau di akun kita atau di status share kajian. Siapa tahu ada orang yang lihat itu loh. Ada orang yang enggak dapat info kajian. Kemudian kita share, "Loh, ada kajian toh?" Datang dia. Kitanya sendiri lagi di luar kota. Ya. Tidak masalah. Kita dapat pahala orang yang datang itu, Pak. Hanya sekedar apa? Share. Kita punya teman di Jakarta. Ya. Karena kita kepengen kebaikan, kita share ke dia. "Akhi, ada jadwal kajian di Jakarta, Ustadz Fulan." Share. Mungkin dia satu kali, dua kali tidak datang. Tapi kemudian pas ada masalah, baru datang. Ya, biasanya kan orang gitu. Ya, ke masjid, ngaji itu kan pas ada masalah gitu loh. Kalau dia enggak ada masalah sih, Bu, jarang sudah. Ya, enggak apa-apa, enggak masalah. Itu mungkin titik awal Allah akan memberikan hidayah, gitu loh. Enggak apa-apa, enggak masalah. Ya, yang paling penting masih hatinya itu masih ingat Allah. Di-share. Terus saja, enggak usah bosan. Ya, ataupun kemudian kita nge-share apa? Sekarang kan ada tuh video-video singkat, ada nasihat-nasihat singkat atau artikel lah. Ya, artikel-artikel singkat. Apalagi kita sudah punya apa? Grup keluarga. Ya, jangan kemudian jangan biarkan grup keluarga itu isinya TikTokan, dangdutan, ya. Banyak itu kadang apalagi kemudian ya HP-nya mak-mak gitu ya. Yang baru punya HP. Itu kan semua di-share. Ya, enggak peduli itu hoax, enggak peduli itu apa, pokoknya semua di-share. Kadang kita ngeluh itu. Ya Allah, ini kok semua di-share ya. Karena memang enggak tahu. Ya dikiranya itu kebaikan gitu loh. Maka jangan bosan-bosan kita untuk nge-share gitu ya. Tentunya nge-share pun juga ada fikihnya. Ada ilmunya juga ya. Mana yang lebih didahulukan ya, mana yang kemudian dinomor duakan gitu lah. Bertahap gitu loh. Jangan kemudian langsung apa ya? Castus-castus gitu loh. Ya, harus bertahap. Kita kan tahu keadaan mad'u kita, apa yang orang-orang yang kita dakwai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum. Kemudian agar kita bisa menjadi pilar-pilar kebaikan, syarat yang berikutnya atau kriteria yang berikutnya, berusaha semaksimal mungkin kita menjauhi dosa dan maksiat. Ya, berusaha semaksimal mungkin. Walaupun kita tidak akan bisa, Pak. Setiap hari pasti kita maksiat. Ya, maksiat kita tidak bersyukur kepada Allah, ya. Maksiat itu, Pak. Ya, kita sudah dikasih nikmat. Sekarang tuh nikmat yang kita bawa ya ke masjid ini itu banyak, Pak. Mulai dari bangun tidur itu nikmat tok isinya. Tapi dalam sehari apakah kita sepenuhnya bersyukur? Tidak. Ya, ada kufur nikmatnya. Ya, makanya Allah mengatakan latus alunna yauma idzin anin naim, akan ditanya pada suatu hari tentang masalah nikmat-nikmat itu. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, dan masih banyak ya yang lain-lain, ya kriteria-kriteria yang lain, tapi kita harus berusaha menjauhkan dosa dan maksiat karena dosa dan maksiat ini kotoran, Pak. Ya. Menjadikan hati kita bisa mati. Orang yang senantiasa terus bermaksiat kepada Allah, ya tenggelam dia di atas maksiat, itu ketaatan itu sudah tidak manis lagi. Ya. Kenapa kok orang sholatnya buru-buru, pengen cepat selesai? Orang kajian kok pengen cepat selesai. Iki ustaz kok suwe men lah. Ya.
pengen selesai. Ya, pokoknya melakukan kebaikan enggak nyaman, enggak dinikmati. Nah, itu berarti masih ada pengaruh-pengaruh maksiat kita. Ya, pengaruh-pengaruh maksiat kita, hati kita sakit. Kalau seandainya hati kita seger, itu kan kita nafsu makan itu ibaratkan orang-orang sehat itu ya. Nafsu makan itu kan itu tinggi gitu ya. Semua dimakan, gule. Ya. Apalagi kalau habis kurban ya, gule dimakan, sak sate ini. Apalagi ya kepalanya habis itu teler. Darah tinggi. Ya, subhanallah. Itu hati apa sehat. Orang yang sakit walaupun dihidangkan di situ gule. Makanan yang enak apapun itu enggak mungkin. Ya, itu enggak mungkin. Enggak akan mungkin. Enggak akan mungkin kita selera. Begitu juga dengan hati yang sakit. Kalau hatinya sakit, amalan-amalan ketaatan itu seperti biasa saja, tidak menikmati. Sedangkan Rasulullah SAW dahulu pernah sholat itu Al-Baqarah lewat satu rakaat ya, Ali Imran lewat, An-Nisa lewat, itu pirang juz, 5 juz. Coba sekarang kita sholat satu rakaat 5 juz, ya kita jadi imam, kabur semua pak. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak ada jamaahnya, makmumnya tidak ada, ya subhanallah. Itu kenapa mereka kok bisa demikian, karena hati mereka sehat ya, jauh dari maksiat, maksiat mata, apalagi kita ya zaman sekarang ini pak ya, luar biasa maksiat mata ini. Lihat kanan maksiat, kiri maksiat, depan maksiat ya, apalagi kalau kita naik motor tuh ya, ya depan maksiat. Ustaz, apakah kita harus menundukkan pandangan? Yo nabrak tuh ya, subhanallah, saking banyaknya kemaksiatan. Oleh karenanya ada beberapa masyaikh, ada beberapa kawan-kawan itu dari Saudi pernah ke Indonesia, kemudian kapok, saya tidak maulah ke Indonesia lagi. Sejak di bandara sudah lihat maksiat, subhanallah. Turun dari pesawat atau bahkan di pesawat itu maksiat toh isinya. Ya musik-musik lah, walaupun musiknya musik katanya musik religi, dang-dang-dang-dang-dang gitu ya. Itu maksiat. Mereka begitu. Ya oleh karenanya itulah yang harus kemudian kita perhatikan sehingga kita bisa menjadi pilar-pilar kebaikan, menjadi orang-orang yang bermanfaat. Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka teruskanlah ketika kita punya proyek-proyek kebaikan, kerjasamalah, ta'awun, jangan kemudian merasa bersaing ya. Kalau dalam urusan dakwah bukan saingan mbak, tapi apa? Ta'awun ya, jangan kemudian yayasan ini wah saingan ya, sehingga nanti gak sehat ya, kemudian saling menjatuhkan, saling menjelekkan, komunitas ini menjelekkan ini, itu rusak dakwah ya, rusak dakwah, kemudian akan berpecah belah, dan itu bukan ciri ahli sunnah. Ciri ahli sunnah adalah bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, bersatulah kalian di atas tali Allah, jangan sekali-kali kalian berpecah belah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan, mungkin dari ibu-ibu diutamakan, ladies first gitu ya, bahasanya gak tahu benar atau salah itu ya. Nah nanti baru bapak-bapak kalau ada. Pakai apa, mic ya biasanya, pakai mic. Silakan ibu-ibu jika ada pertanyaan dipersilakan, jika tidak ada ya alhamdulillah ya. Tidak berat bagi saya karena pertanyaan itu berat. Saya lebih suka itu kalau ditanya pertanyaan yang sulit ya, itu saya paling suka itu. Karena jawabnya gampang, wallahu a'lam. Tapi kalau agak-agak mudah ini yang saya agak pusing. Enggak ada ya? Nah, mungkin bapak-bapaknya. Ah, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang beliau Ustaz menjelaskan bahwa tawadhu kepada orang yang masih hidup, yaitu zamannya Rasul, tawadhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau tawadhu sekarang ini kan banyak yang tawadhu di wali-wali songo, okay, atau sejenisnya, bagaimana itu? Apa bisa diterima atau memang itu dicariakan atau itu memang apa cara bila? Terima kasih. Waalaikumsalam.
Nah, pertanyaan bagus ya. Bagaimana tawasul dengan orang-orang yang sudah wafat ya, bahkan di negeri kita ini marak gitu ya. Ada apa? Agenda apa tur ya? Tur religi atau segala macam ya. Di Surabaya ini kan ada dan lain sebagainya. Ya, apakah itu memang disyariatkan? Tidak. Ya. Bahkan kita tidak boleh melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid untuk ibadah. Ya. Ya, untuk ibadah mencari keutamaan. Beda kalau kita melakukan perjalanan untuk nuntut ilmu di masjid manapun boleh. Ya, walaupun antum ke Istiqlal sana, untuk apa? Lebih utama sholat di sana. Wah, itu enggak boleh. Tapi untuk apa antum ke Istiqlal? Kajian Syabtu Rozak. Oh, ya boleh. Ya, menuntut ilmu. Ya. Tapi kalau antum menganggap di Istiqlal ada keutamaan selain di masjid ini misalnya, di masjid-masjid yang lain, nah itu perlu dalil. Ya. La tusaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan untuk meraih keutamaan. Karena sudah ada keutamaannya. Ya, yaitu masjidi, masjidku wa masjidil haram, masjidil aqsa. Masjidku kata Nabi yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Itu yang memiliki khusus keutamaan yang khusus. Ya. Kemudian masyarakat muslimin rahimani, apalagi kemudian itu bukan masjid. Ya, tempat-tempat yang kemudian dikeramatkan dan lain sebagainya, kemudian kita melakukan tawassul di sana, dikatakan para ulama kalau hanya sekedar tawassul tidak meyakini ya dia yang memberikan itu terjatuh ke dalam masalah bid'ah. Tapi kalau sudah meyakini, kalau sudah meyakini itu masuk dalam masalah syirkul akbar. Dia yang memberikan manfaat dan menolak mudarat. Siapapun, walaupun itu nabi, walaupun itu hanya sekedar wali, ya, walaupun itu siapa? Orang-orang soleh dan lain sebagainya. Itu tidak mungkin. Ya. Itu tidak bisa, masyarakat muslimin. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, oleh karenanya alhamdulillah Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah. Ya. Ya Allah, la taj'alil qabri sunaman yu'bad. Jangan jadikan kuburanku sesembahan yang disembah oleh Allah oleh orang-orang. Ya, oleh manusia. Nah, karena ya Allah jaga kuburan Nabi Muhammad SAW. Antum tidak bisa pak, macam-macam di kuburan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau antum mau macam-macam, oh, ya askarnya gede-gede, ya orang yang jaga itu gede-gede. Allah jaga, ya Allah jaga. Makanya itu tidak boleh. Ima terjatuh ke dalam masalah bid'ah. Kalau kita bertawassul dengan orang-orang yang sudah wafat, ya walaupun dia orang soleh dan lain sebagainya, ima kita terjatuh ke dalam masalah apa? Syirik, ya, dan ini yang paling besar, dan ini berpotensi banget, ya. Sering saya sampaikan, saya punya pengalaman nyata, ya. Saya pernah tinggal di Mesir itu 5 tahun. Di Mesir itu banyak kuburan keramat, ya, kuburan yang dikeramatkan, dibangun. Mesti di masjid itu ada kuburan, masjid kuburan, masjid kuburan, ya. Dan di sana, di depan kampus kita itu. Di, ya enggak jauh lah dari situ, jalan kaki saja ada namanya Masjid Husain. Ya, yang diklaim bahwasanya ada makamnya apa? Cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Husain. Ya. Padahal Husain meninggalnya di mana? Karbala. Ya. Katanya kepalanya dibawa ke Kairo, dikuburkan di sana. Ini masih ada khilaf ya di kalangan para ahli sejarah. Ya. Tapi ala kulli hal saya pernah masuk 2 kali ke masjid itu. Saya pernah masuk 2 kali, pengen tahu gitu loh, apa yang dilakukan orang-orang, penasaran saya. Kan sering saya dengar itu, waktu awal-awal dulu, sering saya dengar bahwasanya orang, masa sih ada orang minta ke kuburan, minta sama penghuni kubur, apakah ada? Saya masih kurang yakin ada seperti itu, paling ya tawasul gitu ya, ya tetap mintanya kepada Allah, tapi melalui orang soleh begitu ya, yang sudah. Tapi setelah saya sana, saya itu masuk tuh. Saya enggak sholat tahiyatul masjid. Pokoknya pengen masuk aja, pengen tahu gitu loh. Akhirnya betul-betul saya menyaksikan dengan kepala mata kepala saya sendiri orang-orang yang minta kepada penghuni kubur. Ya Husain walad, ya Husain rizki, ya Husain ini, ya Husain itu. Ya Husain minta anak, ya Husain minta anak. Bayangkan. Ngeri. Dan itu adalah syirkul akbar. Ya. Makanya sering saya ceritakan karena saya lihat sendiri gitu loh. Ya, itu orang-orang Arab, Pak. Ya.
Nah sekarang kita di Indonesia begitu dan lebih parah. Mungkin sama parahnya lah. Ya, oleh karenanya kita harus hindari. Ya, kita harus peringatkan saudara-saudara kita kalau bisa, ya meskipun ya ada fikih dakwahnya lah. Jangan kemudian langsung kita datangi, langsung kita ceramah di situ ya mati gitu, Pak. Ya, ada fikih-fikihnya, ada tahapan-tahapannya untuk memperingatkan saudara-saudara kita dari kesyirikan. Kita mencintai mereka karena Allah ya Azza wa Jalla, karena mereka ya sama agama dengan kita, agama Islam. Ada al-wala yang harus kita berikan kepada saudara-saudara kita. Yaitu tadi sebabnya karena al-jahlu atau karena mengikuti apa? Pemahaman-pemahaman yang menyimpang, mengikuti guru-guru yang menyimpang. Wallahu taala alam bissawab. Ustaz, ada kiai yang mengatakan sholawat lebih utama dari istighfar. Ya, ini bagaimana? Ya dilihat tempat-tempatnya. Terkadang sholawat lebih utama dari istighfar ya di waktu-waktu tertentu. Ya, di hari Jumat ya, perbanyak sholawat lebih utama. Ya, terkadang istighfar lebih utama. Kapan? Ketika habis sholat. Ya, karena itu yang disyariatkan. Sesuatu yang ada nasnya yang disyariatkan pada waktu-waktu tertentu itu lebih utama. Jadi tidak mutlak, harus dirinci. Ya, terkadang sholawat lebih utama di waktu-waktu tertentu. Ya. Itu kemudian yang harus dirinci, enggak kemudian dimutlakkan saja. Ya. Sholawat juga banyak pahalanya, istighfar juga banyak pahalanya. Gitu loh ya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan man shalla alayya sholatan sallallahu biha asra. Orang siapa yang bersholawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah akan bersholawat akan melipat gandakan itu menjadi 10 kebaikan. Ya. Maka itu diantara keutamaan-keutamaannya. Ya, sekarang hari Jumat toh? Nah, berbanyak sholawat ya, bukan berarti kemudian mengesampingkan istighfar ya, nggak apa-apa ya. Kalau Jumat memang apa diperintahkan untuk memperbanyak sholawat ya, perbanyak sholawat ya, dengan sholawat tentunya sholawat yang disyariatkan ya, karena banyak ya saudara-saudara kita ngarang sholawat yang lain gitu loh. Jadi sungguhnya sholawat itu banyak sekali sekarang ya, bahkan bertentangan dengan akidah ya. Bahwasanya Nabi itu apa yang bisa menghilangkan semua hajat, bayangkan itu ya, sampai menempatkan derajat Nabi di derajatnya Allah Subhanahu wa taala, dan ini kesyirikan ya. Oleh karenanya jangan sampai kita apa namanya tertipu dengan sholawat. Cukuplah, kenapa kita tidak mencukupkan dengan sholawat yang diajarkan oleh Nabi? Apakah itu kurang? Cukup sholawat Ibrahimiyah ya, itu sudah cukup sudah, dan itu sangat sangat utama daripada sholawat yang satu buku itu ya, kita ngapalnya susah ya, dengan apa apalagi kemudian diiringi dengan musik-musik ya, diiringi kemudian dengan joget-joget, sehingga apa namanya akan menjadikan kita tidak lagi ta'zimu sunnah ya, tidak lagi ta'zimu sunnah, padahal ahlu sunnah adalah orang-orang yang ta'zimu sunnah, mengagungkan sunnah yang datang dari Allah, inilah yang lebih utama, datang dari Rasulullah SAW, inilah yang lebih utama ya. Wallahu ta'ala alam bisawab ya. Ada lagi kira-kira? Hah? Silakan. Begini Ustaz. Nggih. Apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi masalah fisik ya. Nggih. Kalau saya pernah mendengar bahwa syirik itu ada tiga. Ini boleh dari tiga. Nggih. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, yaitu seorang berpengaruh, dia sebenarnya tegur, tapi kita tahu kalau dia itu banyak melaksanakan kesyirikan, kemudian dia mati, apakah kita wajib bersolati orang itu? Karena tahu kita kalau orang itu ahli syirik, padahal solatnya tegur, kemudian mati, apakah kita wajib ikut bersolati? Tak boleh mensolati orang-orang yang kita sudah tahu ya? Nah, kalau tidak boleh. Di dalam Al-Qur'an diterangkan wala usulli ala hadithin mata abadan. Nah, kan abadan. Itu abadan ini matinya apa selamanya tidak sholat. Kalau sekali-sekali sholat, bahkan dia tekun sholat, tapi menjalankan kesyirikannya. Bagaimana kita? Boleh enggak kita mensholat? Nah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Tak pengaruh, Pak. Sholati tekun setekun-tekun apapun, sedekai miliaran, kira? Apapun amalan-amalan besar yang dia lakukan, ketika melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk,
hafalannya semuanya terhapus, tidak ada asarnya sama sekali. Habaan mansuro, akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Dan ini kan mengerikan, Pak. Ya, mengerikan sekali. Kenapa kok kesyirikan selalu kita tahzir, selalu kita ingatkan kepada umat? Ya, karena ini bahaya. Bukan hanya bahaya di dunia, lebih bahaya lagi di akhirat itu, Pak. Khalidina finnari abadan, kekal selama-lamanya di neraka. Ya, sehingga tidak boleh. Kalau kita tahu ya, kalau kita betul-betul tahu betul dia mati di atas kesyirikan, walaupun dia rajin sholat, dan tidak boleh kita mensolati mereka. Kecuali kalau kita tahu zahirnya dia rajin sholat, tapi kita tidak tahu dia syirik atau tidak. Ya sudah, apalagi tetangga kita. Kita tidak ada urusan dengan masalah-masalah yang tersembunyi. Tetap sholati. Gitu, ya? Tapi kalau kita tahu, karena kita misalnya dekat dengan dia, gitu ya, tonggo gitu ya, tahu tentang kesyirikannya, maka ya tidak boleh, kita tidak boleh, ya tidak usah ikut. Ya, tidak usah ikut sholati dan lain sebagainya. Berarti ya, kita hanya wajib memandikan ini dikubur aja. Ya udah, dikuburkan aja. Hak-hak ya dia sebagai manusia. Ya, hak-hak dia sebagai manusia. Ya. Dan itu pun tidak harus kita, kan ada sudah petugasnya. Ya, kita berlepas diri, kecuali kalau tidak ada orang sama sekali, adanya cuma bapak. Ya wes bapak yang ngurusi gitu. Ya. Paham ya? Jadi ma'asyiral muslimin, itulah bahaya-bahaya kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari hal-hal yang syirik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal tersebut sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertauhid dan mati di atas tauhid. Ya, mohon maaf atas kesalahan-kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sebagaimana mengumpulkan di sini, kita dikumpulkan lagi di surga Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAB Channel Indonesia.